Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review shade terbaru dari Milky Gel Lip Tint dari Second Day. Jadi kalau kalian penasaran sama shade-shade terbarunya, just keep on watching. Nah, jadi seperti biasa aku bakalan nge-review dari packagingnya dulu. Nah, ini boxnya basic aja sih. Dia tuh warna boxnya sesuai warna shades dalamnya. Jadi gini aja gitu. Terus ini kayak ada pattern buat ngebuka boxnya gitu. Dan juga ini isi dalamnya tuh. Sebenarnya nggak jauh beda sih, nggak beda sama yang sebelumnya. Yang warna-warna lain tuh nggak beda ya. Cuman yang aku sadarin waktu itu aku pernah beli Second Date lip tintnya sekitar tahun 2020. Memang packagingnya udah agak beda ya. Dulu kayak lebih doff velvet gitu, terus sekarang kayak lebih kayak ke matte aja gitu. Jadi okay sih menurut aku. Jadi kalau misalnya kayak kena warna-warna gitu, dia gampang dihapus. Kalau dulu tuh udah nggak bisa lagi, kalau misalnya kena warna udah di situ aja gitu. Terus juga perubahannya, ini kan yang 2.0 katanya, aplikatornya sekarang jadi jauh lebih kuat. Tapi kalau personally buat aku, ini aplikatornya malah jadi justru nggak enak, karena aplikatornya ini tuh keras ya guys, dan ujungnya tuh runcing gini. Jadi menurut aku kurang nyaman sih buat ngeglides, ngeaplikasiin lip tintnya ke bibir gitu. Jadi kayak kurang nyaman, aku lebih suka aplikator yang lama gitu ya. Jadi itu. Terus ini wanginya entah kenapa mengingatkan aku terhadap Dior lip tint. Ini mirip banget, tapi ini miripnya sama yang Dior lip tattoo yang lama. Ini mirip banget sih, wanginya enak banget menurut aku. Dia tuh wanginya tuh manis dan ada sedikit wangi mintnya gitu. Jadi menurut aku enak banget wanginya. Dan juga ini warna-warnanya di sini dia ngeluarin yang dua shade terbaru, dan aku beli dua-duanya yang warna barunya. Itu shade cafe dan cuddle. Dan juga ini tuh aku beli lumayan, dia tuh harganya sama ya, 129.000 all shade persatuannya. Terus dia tuh beratnya 3,2 mili. Jadi menurut aku agak sedikit aja gitu buat lip tint harga 129.000, isinya 3,2 mili, itu agak kayak pricey gitu. Jadi menurut aku semoga kualitasnya makin baik ya. Jadi sekarang aku gak mau berlama-lama lagi, kita langsung ke swatches. Thank you.
jadi itu dia swatches di tangan dan di bibirnya. Sekarang aku pengen ngejelasin ke kalian teksturnya. Nah, teksturnya ini somehow mirip juga sama Dior Lip Tattoo. Dior yang lama ya, Dior Lip Tattoo, bukan Dior Lip Tint. Mirip semirip itu jujur. Dia tuh teksturnya lebih cair daripada second date lip tint yang lama. Lebih cair gitu, dulu kan kayak lebih gel milky, ini tuh kayak lebih agak cair aja sedikit gitu ya. Terus yang lain konsistensinya gak berbeda, cuma lebih kayak cair aja, pigmentasinya gak berubah juga. Dia sama-sama pigmentasinya oke sih dari dulu. Menurut aku yang berubah tuh teksturnya ya, teksturnya lebih cair dan dia jauh lebih mirip Dior Lip Tattoo yang lama. Jadi buat kalian yang suka Dior Lip Tattoo, menurut aku ini dupnya. Menurut aku ini mirip banget ya teksturnya. Nggak tahu kalian merasa mirip atau enggak, tapi menurut aku ini mirip banget. Dan kalau misal kalian lagi nyari lip tint yang mirip banget teksturnya sama Dior Lip Tattoo, ini menurut aku aku saranin banget lip tintnya ini, karena ini jauh lebih murah dan Dior Lip Tattoo kan sekarang udah berubah ya. Jadi Dior Lip Tint dan teksturnya juga udah berubah. Jadi ini menurut aku dupe banget dan wanginya pun sama gitu, wangi dan teksturnya tuh sama persis. Dan dia tuh jauh lebih pigmented daripada Dior Lip Tattoo. Jadi menurut aku ini dupe yang bagus banget. Terus overall sekarang sih dia tuh nggak lengket sama sekali ya. Terus dia tuh kayak healthy, kayak ada dia tuh bukan matte finish tapi tuh kayak satin finish gitu. Jadi kalau di gitu-gituin tuh kayak bibir tuh masih kayak kerasa licin gitu. Jadi sementara di aku ini dia nggak kerasa kering lip tintnya, masih moisturizing banget, masih hydrating banget, dan juga dia pigmentasinya udah nggak usah diragukan lagi ya, dia pigmentasinya oke banget, full coverage. Pigmentasinya full, dia tuh bisa menutup apa namanya pinggir-pinggir bibir yang gelap gitu. Kalau di aku itu tutup banget karena bibir aku juga nggak segelap itu. Nah, jadi sekarang aku pengen ngejelasin satu persatu detail warnanya. Ini aku zoom ya. Nah, ini tuh warnanya dia tuh MLBB banget. Dia tuh warnanya peach, pink gitu, percampuran peach dan pink. Jadi cocok banget buat dijadiin base ombre ataupun kalau kalian mau pakai sendiri, dia tuh warnanya cakep banget, nggak akan pucet di bibir kalian dan juga cocok buat bibir yang agak gelap. Menurut aku dia masih ngecover pinggiran-pinggiran bibirnya juga, jadi oke banget. Jadi ini MLBB gitu, MLBB banget. Nah, yang ini shade yang cafe. Nah, dia tuh shade-nya apa ya, brick gitu ya, brick nude gitu. Menurut aku cakep banget, cocok banget buat kalian yang punya kulit kayak sawo mateng atau misalnya kuning langsat, ini cocok banget. Cantik banget warnanya jujur. Nah, jadi sekarang aku pengen ngetes ketahanan si lip tint ini, apakah dia nge-stain-nya kencang atau enggak. Coba kita lihat ya. Nah, nih bisa kalian lihat dia stain-nya lumayan juga ya, tuh masih kencang nih. Tuh masih kencang banget sih menurut aku. Ini mungkin bakalan, ini kayaknya lebih tahan lama daripada formulanya yang lama menurut aku. Dan sekarang aku pengen ngetes apakah dia transfer proof atau enggak. Coba kita lihat ya. Aku mau ngeblot di tisu. Nah, jadi ini dia transfer tapi minim banget tuh ya, sedikit banget ya transfernya. Karena tadi di bibir aku dia tuh masih kayak kerasa ada kayak sedikit banget kayak oilnya gitu. Jadi masih lembab banget di bibir, sampai sekarang juga masih lembab, cuman kayak oilnya tuh udah ketarik gitu. Dan sekarang dia tuh kayak jadi lebih matte gitu. Tapi menurut aku mungkin kalau misalnya udah agak keringan
dia bakalan transfer proof, tapi ini di aku tadi masih agak basah bibirnya, langsung aku cap ke tisu, jadi dia masih transfer gitu. Nah, jadi sekarang aku gak mau berlama-lama lagi, kita langsung ke tes makan. Nah, jadi ini dia bibir aku setelah tadi aku makan Indomie kuah. Dia tuh benar-benar hilang ya, tuh udah nggak nge-stain sama sekali, bibir aku udah balik warna aslinya. Jadi menurut aku ini lip tintnya masih kurang tahan lama, sama kayak yang dulu, cuman memang lebih tahan lama dikit, beda dikit lah ya. Tapi menurut aku ini sih masih lumayan worth it ya, karena warnanya cantik banget, terutama yang warna kadal ini super cantik banget. Dia tuh MLBB banget gitu warnanya, terus juga teksturnya dan formulasinya itu mirip Dior. Dior kan kayak mahal ya, jadi ini dupenya banget sekarang semenjak komposisinya berubah, apa, teksturnya gitu, formulanya berubah, ini jadi mirip banget, dan juga wanginya mirip banget. Jadi menurut aku ini worth it lah ya, jadi ini dupenya Dior Lip Tattoo menurut aku. Jadi menurut aku worth it banget sih, walaupun dia gak tahan lama gak apa-apa, tapi ini formulasinya enak banget, nyaman banget di bibir, terus gak bikin kering juga, dan pigmentasinya udah gak usah diragukan lagi, second date bagus banget, pigmented banget. Tapi kekurangannya menurut aku aplikatornya yang sekarang bukan jadi enak, malah jadi di bibir pas ngaplikasiin tuh keras gitu, nggak, kurang enak lah, kurang nyaman daripada yang aplikatornya yang dulu gitu. Jadi segitu aja dulu video aku kali ini, semoga kalian suka dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Thank you for watching and I see you in my next video. Bye guys.